Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya akan membagikan cara mengganti seal asfir sinileng sepeda motor Suzuki Smash. Oke, tanpa basa-basi kita lanjut saja ke videonya. Oke, pertama ya, siapkan obeng seperti ini. Atau bisa juga teman-teman pakai obeng biasa. Seperti ini ya. Lalu kita masukkan sini. Masukkan ya. Lalu kita congkel pelan-pelan. Kalau pakai yang model seperti ini sudah ada bengkok ya, lumayan lebih cepat. Ini ya. Nih. Kita congkel. Kita keluarkan saja. Ini ya, tapi sebelumnya jangan lupa harus buka pedal fur sinilengnya ya, jangan lupa. Setelah itu baru kita congkel seperti tadi. Oke, ini sudah terlepas ya, sealnya sudah terlepas. Dan sebelum dipasang seal yang baru kita bersihkan dulu. Pakai bensin seperti ini ya. Kita bersihkan terlebih dahulu. Dan setelah itu kita siapkan kertas seperti ini. Ini kertas plastik ya. Kertas plastik biasa. Seperti ini ya. Lalu sealnya kita pegang seperti ini dan plastiknya kita masukkan terlebih dahulu. Kita bulatkan ya. Kita bulatkan. Kita masukkan ke sini ya. Oke, seperti ini ya. Penampakannya seperti ini. Ini supaya seal ini tidak tergores oleh ini gigi ini. Dan selanjutnya kita masukkan. Kita masukkan. Seperti ini ya. Lalu kita dorong seal ini, kita dorong ke depan. Oke. Dan setelah itu kita siapkan ini. Ini adalah kunci busi kepunyaan motor Beat. Insyaallah teman-teman punya kalau hanya kunci busi seperti ini. Sebentar.
kita gunting dulu. Nih, plastiknya kita gunting dulu ya. Seperti ini. Lalu kita masukkan ini ya. Lalu kita tinggal pukul di sini. Kalau sekiranya sudah mau masuk, kita tinggal tarik. Kasihnya tarik ya. Lalu kita masukkan kembali. Kita pukul lagi seperti ini. Usahakan pemasangannya atau posisi silnya rata ya, di sisi sini rata. Nah, di sisi sini, sini semuanya rata. Oke, ini sudah rata. Oke, ini sudah mau selesai. Dan daripada kita belajar yang susah-susah ya, atau belajar yang agak angel, mending kita belajar yang mudah-mudah saja. Mudah-mudahan setelah melihat video ini, teman-teman bisa mengganti sendiri seal as Firsnileng atau juga seal as Kickstarter. Itu caranya sama. Ya, motor Grand atau Supra, Supra 125, Jupiter, itu semuanya sama cara mengganti seal as Firsnileng sama Kickstarter. Nah, untuk video-video yang lain bisa teman-teman cari di video channel ini ya. Mudah-mudahan ada yang cocok atau ada yang teman-teman cari. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bengkel Madura.